dan untuk putra tunggal masih dikerjakan. Nanti ada kejutan-kejutan, pastinya hadir di kontes Owabong. Lihat kejutannya dari tim Irsyad Putra Karoseri. Nah teman-teman, untuk penontonnya channel Klaris Lab, ini kita lagi prepare atau persiapan untuk kontes Owabong ya. Kalau yang belum tahu kontes Owabongnya kapan, tanggal 17-18, beberapa hari lagi, hari Sabtu Minggu di Owabong Park Purbalingga. Ini untuk putra tunggal, ini untuk Abah Sato, dan ini silver dari Lampung. Terus untuk rekan wrestler nanti ada di bengkel 1, masih proses pemecatan teman-teman. Dan untuk putra tunggal masih dikerjakan, nanti ada kejutan-kejutan, pastinya hadir di kontes Owabong. Lihat kejutannya dari tim Irsyad Putra Karoseri dan juga peserta-peserta lain. Kayaknya juga peserta lain banyak kejutannya, dan hadirlah. Cuman 25.000 tiketnya.